diskusi dengan pelaku parekraf Labuan Bajo terkait kenaikan tarif TN Komodo. Sandiaga mengatakan akan menyiapkan ruang-ruang untuk berdiskusi dan juga menyerap aspirasi yang luas dengan seluruh stakeholder, khususnya pelaku parekraf di Labuan Bajo terkait pemberlakuan tarif baru bagi wisatawan di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Seusai menampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, ia menjelaskan bahwa dirinya siap berdialog dengan pelaku parekraf agar kebijakan tarif yang ditetapkan sebagai upaya konservasi bisa diterima oleh masyarakat. "Saya siap berdiskusi untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para pelaku parekraf di Labuan Bajo, bahwa kenaikan harga tiket ini tentunya harus kita letakkan pada isu konservasi," ujar Sandiaga.